biasanya dilegakkan di atas Majamalidin coba Ridley Oktabel Majamalidin coba Oktabel di depan. Sama sekali Bromo guys, di Bromo ini nggak ada bonus turunan, nanti ada di Tosari cuman sedikit sekali turunannya, cuman sedikit di Tosari. Di sini tanjakannya konstan semua, mulai dari 8, 9, 10 gradiennya sampai nanti 12 dan terakhir kita anggapkan ono 20. Kecepatan stabil 30-28. Menteri menuju flower. Kita tanjakan yang sedikit gradennya agak tinggi 1%. Di sini langsung speed digas 31. Langsung digas 31. 30. Explorer. Kurang lebih
motor apa. Jadi aduh seperti ini. Belakang
yang di hari tadi sekarang tertinggal. Bengkel Jawa, ya Sayyidi ya Rasulullah, belum kelihatan peleton belakang.
di Bromo Forest. Memasuki Bromo Forest, mencoba meninggalkan peleton. Nah, yang kuning tadi itu sudah masuk tadi. Minggir bos, mandek cek bos. Dikri Ramadan, Mas Dikri Ramadan, kayaknya Bibi Dikri Ramadan yang kecil itu. Ini Lamen Elit tinggal 1, 2, 3. Saling bacok, saling sikut, pertarungan di sini. Saling sikut, saling bacok, pertarungan yang luar biasa di sini. Saling sikut, saling intip. Bigway 3 rider meninggalkan rider lainnya. Inilah 3 rider yang barusan Bigway. Inilah 3 rider yang lagi Bigway. Mendekat peleton belakang 3 rider. Akhirnya tertangkap juga kembali masuk peleton. Coba freeway di depan Dikri Ramadan 5 kilo ke depan, siksa, mampu kah
ini bergabung lagi ke peleton. Ayahnya sudah off sandal speed 20. Speed 20. Freeway nyoba meninggalkan peleton. Dikejar sama macam ini. Kunci depan mampukah terkejar? Mampukah terkejar? Di kilometer depan. Itu paling penting sebenarnya untuk memviralkan pertarungan itu media, tapi ya beginilah, kita dibatasin. Ini satu rider udah freeway di depan, kayaknya mencoba mengunci posisi pertama, mengejar. Ada yang lebih
satu yang sudah
di Tosari, satu reker di depan sudah mendekat jaraknya 5 meter, dikejar sama 3 reker di belakangnya, terkejar kayaknya ini, mulai mendekat. Tersusul kayaknya ini yang di depan. Pertarungan petrider ini sangat sangat istimewa. Ada acil di sini. Dari tim elit punya Indonesia, Acil coba breakaway. Acil di depan coba nyusul. Ramadan. Main elit 1-2, posisi 1-2. Saling ngintip Mas Dikri Ramadan. Adil. Semangat Mas Adil. Tinggal jauh, tinggal dua rider ini yang bertarung. Bila Mas Haji coba meninggalkan kurang 1 kilo lagi. Bila Mas Acil Fitri Ramadan, Mas Acil
Posisi 4. Inilah posisi 4. Mas, sepeda enggak boleh, Mas. Finish enggak boleh. Iya, ini posisi 5. Posisi 5. Mas Woro Fitrianto. 600 peserta yang terdiri dari 5 negara perwakilan dan 30 kantor pemerintah Kota Surabaya. Mas Woro dapat nomor berapa? Kemudian nomor 5. Selamat Suropati dan garis finish dengan jarak 103. Men elit sudah mulai masuk. Ini masuk lagi. Tahu ini posisi berapa ini? Mas Jamal.